Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Upin kali ini. Dan Upin sudah ada di atas gedung yang sangat tinggi. Upin barusan mendarat dengan helikopter pribadi Upin. Kalian lihat, ini helikopter yang Upin barusan naiki teman-teman. Dan Upin sudah berhasil mendarat dengan selamat di atas gedung yang sangat tinggi ini. Dan kali ini Upin akan melakukan aksi gila motor lagi Upin. Dan kita ada di gedung yang sangat tinggi. Ayo teman-teman, kita cek lokasinya. Kalian lihat teman-teman, kita sudah ada di gedung yang sangat tinggi sekarang. Dan kita lihat, maju sedikit. Kalian lihat di bawah ya guys. Kita lihat, wah, Upin akan terjun dari sini guys. Kalian lihat guys, wow, Upin akan lompat dengan motor Upin yang sangat keren. Kita tinggal pilih lokasinya di mana ya guys. Kita lihat di mana yang paling bagus untuk kita bisa mendarat dengan bebas Upin. Kalian lihat ya guys, wow, Upin jadi makin takut sebenarnya guys, tapi Upin mau lakukan aksi gila motor dengan lompat dari atas gedung tinggi ini. Kita lihat, wah, kita sudah di atas, tapi Upin kan jago bawa motor, jadi Upin pasti akan baik-baik saja dan mendarat dengan sempurna guys. Ya, di mana ya kita harus melompat ya guys agar kita jatuh dengan aman. Wah, di sini guys, kita lompat ke jalan sana ya. Iya, kita langsung melompat di jalan yang itu ya guys, di jalan yang tengah ya. Oke, apakah itu spot terbaik yang kita dapatkan teman-teman? Upin mau cek lokasi dulu guys, supaya, wah, benar-benar sangat tinggi ini guys. Kita lihat gedungnya sangat tinggi, bahkan Upin sampai menyewa helikopter pribadi untuk mengantar Upin guys. Dan Upin sudah, kalian lihat kan helikopternya. Oke, kita siapkan kendaraan Upin ya, motor gila Upin. Oke, motor Upin sudah siap nih teman-teman. Kita siap untuk menjelajahi dan melompat dari atas sini guys. Upin takut sebenarnya, tapi Upin harus, karena Upin harus berani. Kita coba ya guys. Bam, 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 bam. Upin, sabar Upin. Lihat guys, kita akan melompat dari sini guys. Atau dari sini ya guys. Gila men. Gila men. Dimana kita akan pergi guys? Oh ternyata. Oke guys, kita akan melompat ke jalan sana ya guys. Oke, kita mundur dulu guys. Mundur guys. Upin, mundur Upin. Kita akan melompat dari sini guys. Kalian bersiap-siap ya guys. Upin akan melaksanakan aksi motor gila Upin lagi. Jadi kita akan lurus ke depan. Siap. Kita hitung ya. 1 2 3
Upin masih takut, guys. Tunggu, guys. Upin, kamu bikin teman-teman deg-degan, Upin. Mundur dulu, Upin. Harus mundur di paling jauh supaya kita bisa melaju cepat dengan kencang, Upin. Ya, situ saja, Upin. Siap, guys. Kali ini kita harus berani dan harus terbang menuju ke jalan yang kita lihat tadi. Siap. Dihitung. 1, 2, 3. Upin, maju, Upin. Gila, teman. Tinggi sekali, teman-teman. Keren, men. Upin keren, guys. Upin keren, guys. Oke, sekarang Upin mau melakukan prank ya, guys, teman-teman. Upin mau mengganggu. Upin mau gangguin Pak Polisi, guys. Oke. Upin turun dulu ya. Di mana ya Pak Polisinya? Kita cari petas-petasan, guys, supaya kita bisa membuat Pak Polisi datang. Upin kan cuma pengen bermain, Pak Polisi. Wah, ada Upin tuh. Oh, Ipin maksudnya. Hai, Ipin. Pin, main petas-petasan yuk bareng gue. Ah, kamu, Upin. Kamu main petas-petasan kok di kota? Ya iya dong. Emangnya main petas-petasannya di mana yang bagus, Upin? Ipin. Yang bagus di lapangan, Upin. Nah, udahlah, gua main sendiri ya, Upin. Ipin. Ya, oke lah, Upin. Siap, Upin. Hihi. Petas-petasan keren, guys. Wah, ada Pak Polisi, guys. Hihi, wow. Wow, 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 wow. Lari, guys. Lari, lari, lari. Pin, lari, Pin. Pin, lari, Pin. Lari, Pin. Yeay, yeay. Awas, Pak Polisi. Wah, di motor Upin di mana nih? Wah, motor Upin sudah hilang, guys. Wah, itu, guys, motor Upin, guys. Yeay, lari, lari, lari. Naik motor, Pin. Naik motor, Pin. Mana polisinya, guys? Hihi, Pak Polisi. Ayo kejar Upin, Pak Polisi. Kejar kalau bisa, Pak Polisi. Wah, itu, guys. Kita harus lari, guys. Pak Polisi, guys. Mana Pak Polisinya, guys? Ayo kejar Upin, Pak Polisi. Kalian nggak bisa kejar Upin sekarang. Guys, kita masuk di sini, guys. Ini di mana ya, guys? Sembunyi di sini, guys. Wah, kok polisinya nggak bisa nemuin Ipin, guys, di sini. Kita turun, guys. Mana Pak polisinya? Wah, ini tempatnya besar sekali ya, teman-teman. Tapi nggak ada orangnya nih.
Wah, ada tempat duduk nih. Polisi nyariin Upin. Tapi mereka nggak bisa nemuin Upin, guys. Sian deh, Pak Polisi. Pak Polisi mau nembak Upin ya. Sian deh, Pak Polisi. Hei, lari guys, lari guys. Waduh, motor Upin di mana nih? Ketinggalan nih motor Upin. Kita pinjam mobil dulu guys ya. Kita harus pergi. Om Tukul, pinjam mobilnya Om Tukul. Wah, dasar kamu anak botak. Kok Om Tukul harus jalan, kau ambil mobil Om Tukul. Wah, ah, astaga. Wah, wah guys. Wah, si, wah, aduh. Upin, ada Ipin guys. Woohoo! Woohoo!